Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan terkait batas usia minimal capres dan cawapres. Dengan demikian, usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres. Namun publik seakan diprank karena pada sore harinya MK justru mengabulkan sebagian gugatan. Syarat pendaftaran sebagai capres dan cawapres dapat dipenuhi jika yang bersangkutan berpengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilu, meskipun calon tersebut belum mencapai batas usia minimal, yakni 40 tahun. Gugatan tersebut diajukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Surakarta bernama Alma Sakibiru. Dengan demikian, pemaknaan mahkamah tersebut tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan, sehingga permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan MK ini semakin membuka peluang putra presiden yang saat ini menjabat sebagai wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden meskipun usianya masih 36 tahun. Gibran digadang-gadang akan menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai meskipun secara legalitas telah selesai, pencalonan Gibran akan menemui banyak tantangan, terutama terkait etika politik. Pertama tentu soal etik, apakah Gibran merasa etis ya, menerima tawaran dari partai politik yang lain terkait dengan pencalonan calon wakil presiden selama beliau masih menjabat sebagai anggota partai politik tertentu. Nah itu kembali kepada masing-masing gitu ya. Nah yang kedua, apakah beliau juga merasa etis menerima tawaran itu kala bapaknya masih menjabat sebagai presiden. Putusan MK membuka peluang Gibran maju sebagai cawapres memunculkan pertanyaan. Apakah putusan ini hanya sekedar untuk mengakomodir kepentingan dinasti politik Jokowi? Dari Jakarta, Arif Rifai, Ramdan Mulia, RTV.